Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari rangkaian listrik. Sebelum kita mempelajari tentang rangkaian listrik, mari kita mengenal terlebih dahulu penemu listrik. Penemu listrik adalah Michel Faraday, seorang ilmuwan kebangsaan Inggris yang melakukan penelitian pada bidang elektromagnetis. Penemuannya ini berasal dari penelitiannya ketika meneliti medan magnet terhadap kumparan kabel. Dari sinilah dia menemukan bahwa medan magnet dapat menghasilkan aliran listrik. Selanjutnya kita mengenal rangkaian listrik. Rangkaian listrik terbagi dari atas tiga bagian. Yang pertama adalah rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara berurutan. Jadi, masing-masing balon disusun secara berurutan dalam satu rangkaian. Kelemahan dari rangkaian ini adalah ketika salah satu balonnya putus, maka lampu yang lain akan ikut padam. Rangkaian berikutnya adalah rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel ini adalah rangkaian yang paling sering kita temui di instalasi lampu di rumah. Kelebihan dari rangkaian ini adalah ketika salah satu lampunya terputus, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Pada rangkaian ini, arus listrik terbagi-bagi untuk masing-masing lampu. Yang terakhir adalah rangkaian campuran. Nah, rangkaian campuran adalah perpaduan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Demikian pengenalan singkat tentang rangkaian listrik.